Bonk, 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 bonk. Pada konten kali ini, Nasruddin TV mengajak sahabat YouTube sekalian untuk menelusuri konten terkait Alwiansa dari sejumlah channel YouTube. Pertama, kita ketik kata Alwiansa di kolom pencarian YouTube. Kemudian, untuk kolom urutkan menurut, kita pilih tanggal upload. Dan untuk tanggal uploadnya sendiri, kita pilih hari ini. Untuk konten yang pertama ini judulnya Alwiansa manggung di malam tahun baru 2021. Itu dia ya judulnya. Silakan langsung dikunjungi kalau misalnya berminat. Kemudian konten yang kedua itu Alwiansa dan Pesan Tobing giveaway pertama di tahun 2021. Wah, ini nih harus ditonton ini. Konten yang ketiga terbaru Alwiansa Mama Papa Larang cover Judika. Konten yang keempat ini kabar konten Alwiansa 3 Januari 2021 dari sejumlah kanal YouTube. Apa yang baru? Kali ini Alwiansa tampil perdana di TV dan Usrah jatuh dari sepeda. Wah, hati-hati. Air mata Asanti tak terbendung, reaksikan Alwiansa dan Safira. Wow. Habis dari salon, Ibu Alwiansa ngevlog bareng Akil. Rangkuman terbaru 11 channel yang meliput kegiatan Alwiansa. Mantap, kompak selalu. Reaksi Aldebaran menonton video Alwiansa sampai ketawa lepas, kocak Arya Saloka. Alwiansa gregetan lihat gaya Adam nyanyi. Oh, kok bisa ya? Alwiansa, aku takut official video cover Filipino in Korea reaction. Kegiatan Alwiansa dan Adam di tahun baru. Mantap Alwiansa. Tahun baru di hotel mewah. Video viral Alwiansa yang berjudul Iwa Peye direaksi orang Malaysia sampai bergoyang-goyang. Pandai juga Alwiansa bisa nyanyikan lagu ini. Oh, pandai maksudnya. Alwiansa live seru banget, gokil. Alwiansa sahabat yang hilang acoustic version. Wah, ini mantap itu. Kebaikan Bang Pesan Tobing terhadap Alwiansa, terharu. Terbaru Alwiansa live IG menyapa sahabat-sahabat yang bekerja di luar negeri. Wow, mantap. Itu yang keren. Live-live ya, maksudnya sapa-sapa semua fans.
Ya, itu dia tadi sahabat YouTube, sahabat Nasruddin TV, seputar konten Alwiansa yang Nasruddin TV telusuri per tanggal 4 Januari 2021. Nah, mungkin ada beberapa konten yang terlewat, jadi mohon maaf ya kepada sahabat-sahabat sekalian ya. Karena Nasruddin TV meyakini bahwa banyak di luar sana ya sahabat Alwiansa, fans Alwiansa yang mengulas seputar kegiatan Alwiansa, baik itu yang terbaru maupun yang sudah lalu, artinya yang sudah berlalu beberapa minggu atau beberapa bulan ya kan. Tetapi apapun itu ya, kita berharap semua fans ya, semua sahabat Alwiansa bisa semakin kompak ya dari hari ke hari untuk mengangkat Alwiansa ini di dunia per-YouTuban atau di media sosial, sehingga nama besar Alwiansa yang sudah terjadi atau sudah terbentuk ya, sudah dikenal luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat terus dipertahankan ya. Karena luar biasa, Alwiansa ini masih sangat muda tetapi sudah punya nama besar ya. Biasanya kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang besar itu, biasanya mereka apa namanya, sudah malang melintang ya di dunia, mungkin dunia musik atau di dunia usaha, sehingga dari perjalanan yang cukup panjang mereka memiliki nama besar. Tetapi kita tahu bahwa Alwiansa ini masih sangat muda ya, masih sangat muda, tetapi memang sudah melalui kerja keras. Kalau ada dari sahabat-sahabat sekalian yang belum mendapatkan informasi bagaimana kerja kerasnya Alwiansa dari kampung, ya bisa di searching ya, ditelusuri melalui Google. Google, cari aja bagaimana perjalanan Alwiansa semenjak dari kampung membangun karir di dunia musik. Jadi kita sangat terharu ya dari hasil perjuangannya walaupun dia sangat muda. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.